Niki sange Pak Kades Samburjo malih niki dampak banjir niki dusun kula nami dusun Jantok niki seakan-akan terapung seperti noto kapal kerem karena napa di sisi lain perbatasan dengan Bojonegoro yang mana Bojonegoro ini talinya juga luber karena kekurangan maksudnya itu harus semestinya kan harus dikeruk tapi penyempitan kali ini terlalu panjang sehingga dananya itu harus didanai oleh pemerintah pusat atau dari provinsi kalau daerah mungkin kurang dananya kalau saya kira untuk itu dampaknya seperti ini banjir ini lahannya di dusun Jantok di wilayah desa Samburjo Kecamatan Mojo Kabupaten Lamongan ini sekitar 40 hektar ini yang khusus dusun Jantok ini terendam banjir yang seperti ini. Ini sudah beberapa tahun yang seperti ini Pak, tapi belum ada respon dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat yang merespon tentang adanya banjir di dusun saya seperti dusun Jantok ini. Penanggulangannya ini jarang sekali, bahkan saya sendiri mengajukan lewat pemerintah Bojonegoro juga lewat pemerintah Kabupaten Lamongan, tapi hasilnya nihil. Untuk itu kedepannya Pak, saya mohon bahwa bantuan di desa kami, terutama di dusun Jantok ini diprioritaskan karena keadaannya banjir yang semakin parah. Ini bagi saya sebagai Kades Samburjo, ya mohon maaf kalau memang saya mengutarakan seperti ini, memang kenyataannya desa kami seperti ini. Terima kasih Pak. Ini.